Sebelumnya Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon. Pertemuan membahas sejumlah isu diantaranya pengembangan daerah pesisir dan pengelolaan bencana. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan agar kerjasama Indonesia dengan Kepulauan Solomon bisa lebih erat, diantaranya dalam hal peningkatan investasi Indonesia di Kepulauan Solomon. Masih dalam isu ekonomi, pengembangan produk kelapa sawit juga menjadi salah satu fokus pembahasan antar kedua negara. Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Rick Venezuela mengatakan tertarik mengembangkan produk tersebut. Sementara Presiden Joko Widodo berharap dapat bekerja sama dalam industri perikanan di Kepulauan Solomon. Indonesia juga menyatakan siap membantu pengembangan pariwisata Kepulauan Solomon, terutama dalam hal ekoturism atau pengembangan pariwisata berbasis lingkungan. But firstly, I'd like to express my government.